Pemirsa, seluas 15 hektar hutan di lereng Gunung Lawu terbakar. Sulitnya medan untuk ke lokasi kebakaran membuat petugas menggunakan cara manual untuk padamkan api. Kebakaran yang melanda hutan lereng Gunung Lawu ini membuat kepulan asap tebal yang menyelimuti hampir sebagian puncak Gunung Lawu. Hembusan angin yang kencang membuat api cepat membesar dan memperluas area lahan yang terbakar. Sebanyak 150 petugas gabungan dan sejumlah relawan diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Sulitnya medan pada sejumlah titik lahan yang terbakar membuat petugas melakukan upaya pemadaman secara manual, yakni dengan cara membuat ilaran untuk memutus jalur api dan menggunakan gepyok dari ranting pohon. Yang dilakukan teman-teman adalah membuat ilaran siang hari, kemudian kalau malam hari melakukan pemadaman api menggunakan gepyok. Memang kendala lokasi menjadi faktor penting. Kebetulan kondisi di lapangan itu berupa terjal, curam, dan seterusnya karena jurang. Hingga kini petugas belum bisa memastikan penyebab pasti atas kebakaran yang terjadi pada lereng Gunung Lawu. Gayus Satria, Ngawi, Jawa Timur.